itu. Nah, pokoknya enggak bisa, gua enggak mau. Itu mah rahasia gua, enggak boleh diumumin gitu. Jangan gitu. Singkatnya zaman gua udah menikah, jadi gitu aja udah. Terus cuacanya juga mendukung banget nih. Tuh, lihat layangan aku terbang tinggi, Babs. Ini mana sih nih maunya layangan ini nih? Cemana ini? Hah, udah panas-panas begini. Aduh, puyeng lah pala ambo. Ipin! Ipin, kemana lagi si Ipin ini? Ini baru beli, Beb. Wah! Wah! Oh! Duh, ini pocongnya kayaknya udah dirasupin deh nih. Ipin kemana? Ipin, kemana kau, Ipin? Kemana si Ipin ini ya? Aduh, kemana lagi nih si Ipin? Masa aku main layangan sendirian si Babs? Dia nggak ada. Tak ada lah Ipin ini. Tak ada lah, aku tengok kanan, aku tengok kiri ya. Sampai si pocong ini pun ngeliat dari atas itu, nggak ada itu si Ipin. Wah! 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 Pocong gua! Pocong gua jatuh! Wah! 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 Ini harusnya ya, main layangannya ini malam-malam nih. Supaya ada kesan mistisnya. Wah! Ipin, di mana lah Ipin ini loh? Ya Upin! Upin, betul. Ipin, di mana kau? Ipin lagi naik kelapa. Hah? Hah? Ipin! Kau lagi ngapain sih, Ipin? Orang lagi main layangan, kau malah naik ke atas pohon. Mati kelapa, Upin. Ayolah, kita main layang pocong ini. Astaga. Kamu tak pegangin aku. Aku jatuh. Aduh. Wah, lu gue ikat ya. Jadi layangan ya. Enak aja. Gak mau. Apaan lu? Layangan apaan? Ini layangan pocong lagi viral ini. Gak ada, gue gak mau. Beb di rumah, selamat pagi. Ketemu lagi sama Nikita Mirzani, wanita huru hara yang dimiliki warga Indonesia. Ya. Kali ini gue bintang tamunya itu adalah Po Alpa. Ya. Yang akan menemani pagi hari kalian. Betul. Semua ada di TV. Ya. Oke. Karena, kenapa gue sekarang main layangan? Karena sekarang yang main layangan tuh sedikit banget, ya kan? Dulu kenapa emang sedikit? Iya, karena kan ini biasanya mainan-mainan anak-anak kecil kan? Tapi sekarang udah menghilang. Iya. Karena mungkin kebanyakan gadget kali, ya kan? Nyai, maaf. Mukanya mana sih? Nah, Bebep di rumah ya. Gue akan memperkenalkan bintang tamu kita kali ini namanya Nini Karlina alias... Nini. Nina Karlina. Karolina. Oh, Nina Karolina. Alias Mpo Alpa. Ya. Nih, Mpo Alpa mendadak viral karena video singkatan curhat hatinya yang gak diajak ke e-mall. Itu dia. Halo bang. Ajak apa kita ini ya udah cakep ke e-mall. Gak usah ke e-mall dah bang. Ke Alpa ya juga udah girang banget ini. Eh, dah bang. Gimana sih ini ya? Betul. Wah, ternyata Po Alpa itu viral dan jadi terkenal sampai sekarang ya, Po, ya enggak nyangka yes. Ya, Po. Lo bersyukur banget enggak sih, Po? Bisa betul, jadi betul. Terkenal banget, Po. Enggak nyangka. Enggak ya? Enggak nyangka. Belek lu tuh. Di
mata. Pantesan gue tadi kayak ada yang ngaling-ngaling gue bilang gue. Sampai nih ya, Kulapa ini ada judul lagunya, namanya Ke Mall. Ya. Coba nyanyi. Pipi udah di menor-menorin, alis udah di lempung-lempungin, ayo kita ke mall bang, ke apa juga ayo girang, abang sayang ajak ayo jalan-jalan, ayo udah bosan pegang panci penggorengan. Oh, enak kan lagu gua? Enak, tapi gua gak pernah dengar. Bisa. Kan, jadi ketermalu kan ini. Bisa. Lapangan gede banget nih. Tuh. Nih, emang tepat enggak? Coba. Bisa. Tuh. Yang benar. Lu yang benar. Melayang kayak gitu lu. Bikin aku kesel deh. Layangan aku diputusin. Kamu tahu ya, Pak? Cariin tuh layangan sampai dapat. Lu gimana sih? Gimana gua tahu? Mana gue tahu, mana gue tempe. Gimana nih urusan? Ya udah pakai nasi. Gue nggak mau tahu ya. Walpa, lu cari, lu ambil. Nyari kemana orang udah putus begitu? No. Terbang dia. Dia tuh gimana nyarinya? Gue juga nggak tahu. Tuh nyangkut tuh. Lo Bebs, ini mukanya keriput asli ya kan, bukan dibuat-buat. Bener kan, Bang? Nih, kalau enggak percaya ya Bebep di rumah nih. Tuh.